Untuk tutorial kali ini, kita akan mencoba membuat sebuah animasi tentang tabel periodik. Ya, untuk tahap pembuatannya, kita mulai saja. Pertama, buka aplikasi Flash CS3 Professional. Kemudian, buka file kimia tabel periodik latihan.fla yang disediakan pada CD. Kemudian, bila dilihat pada properties panel, file ini memiliki ukuran stage 900x600 pixel dengan background berwarna abu-abu.